emang benar sih minta keterangan si Merton. Kalau dia benar gentle, temui saya sekarang juga. Ini enggak apa ini? Karena besok nanti tanggung jawab. Ini sesat. Betul, ini emang. Ilmu. Selain sesat seperti ini, enggak mau bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in walau murid dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya para hadirin, kembali lagi bersama saya Abdurrahman Latif dalam channel YouTube Gus Merchant Official. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dijauhkan dari panca bala ya, dan juga kita diberikan rezeki yang halal dan barokah. Dan semoga kalian semua dimanapun berada, fans berat Gus Merchant Official, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini saya mengajak sahabat untuk membahas suatu masalah. Masalah apa itu yang dibahas? Yakni masalah tentang Wahabi tersebut. Wahabi ini kemarin juga banyak yang memitnah guru saya. Jadi di video kali ini saya ingatkan kepada kalian, tidak bosan-bosan, di beberapa video saya pun sudah saya ingatkan, jangan pernah bosan menonton Gus Merchant Official dan memberantas kaum-kaum Wahabi yang menyesat dan menyesatkan. Assalamualaikum. Siapa tamu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk, silakan, Bu. Dari mana, Bu? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Itu kenapa perutnya besar? Saya lagi hamil. Oh, lagi hamil. Duduk dulu aja, istirahat, enggak apa-apa. Kan. Pusat ya. Kenapa? Ada apa? Ada perlu apa, Bu? Saya mau ketemu dengan si Mercon. Oh, mohon maaf kalau boleh tahu ada keperluan apa sama Ki Mercon? Gimana ya? Ini Aib apa gimana? Ya ini enggak sama saya. Mau ketemu Ki Mercon lah, enggak usah saya bicarakan sama ini ya, gitu. Apa anak buah si Mercon ya? Saya kebetulan muridnya beliau. Iya, saya mau ketemu Ki Mercon aja, bilangin saya salah. Dari Bogor datang minta pertanggung jawaban sama Ki Mercon. Ini atas ulah dia seperti ini. Mohon maaf Bu, guru saya tidak bisa ditemui karena sedang sibuk. Dan apa mungkin ya guru saya sampai menghamili ibu tersebut? Masa iya sih Pak Ustadz, saya mengada-ngada, saya merekayasa, saya mau memberi kepalsuan, saksi kepalsuan ini nggak mungkin. Saya tuh benar-benar emang ini hasil dari Ki Mercon. Gitu. Tapi saya rasa tidak mungkin guru saya melakukan hal tersebut, Bu. Ini tadinya kita saya ini mau berobat sama dia. Akhirnya saya dicabulin sama dia. Akhirnya seperti ini. Ini udah 6 bulan, Pak Ustadz. Bu, sebelum ibu datang ke sini pun, mohon maaf ini yang sebenarnya. Sebelum ibu datang ke sini pun, udah banyak yang mengaku bahwasannya orang yang hamil dicabuli guru saya, dicabuli Ki Mercon dengan dalih mengatakan waktu berobat dicabuli sama guru ya, saya. Mungkin Pak Ustadz, jangan maaf saya motong kabut, jangan disamain saya dengan dukun dengan Ki Mercon. Mungkin emang keluarga itu dukun cabul. Bu, bukannya saya membela guru saya ya, saya akan membela yang benar. Tapi menurut saya ibu itu mengada-ngada, Bu. Ini saya kesini kabur, saya takut sama suami, saya takut diusir. Kalau dia tahu ini bayi ini bukan anak dia. Ibu kan punya suami. Bisa jadi itu anak suami ibu. Ibu kan pasti berhubungan suami istri. Bukan ini real, benar-benar ini pasti si Mercon. Makanya saya minta tolong sekali sama kamu nih, supaya Pak Ustadz ini manggil Ki Mercon supaya keluar gitu, supaya nemuin saya. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa menemukannya Bu, karena saya yakin ibu ini hanya mengada-ngada saja. Saya tidak mengada-ngada Pak Ustadz, saya tidak mengada-ngada. Masa iya sih saya ini aib saya seperti ini, saya harus mengada-ngada? Nggak mungkin Pak Ustadz. Pokok sekarang Pak Ustadz, saya minta tolong panggil si Mercon. Saya udah 2 kali kesini, dia nggak pernah keluar Pak Ustadz. Eh Mercon, keluar lu. Mercon? Nggak ada. Gini aja, emang ibu punya bukti otentik yang bahwasanya mengatakan anak itu anaknya Ki Mercon? Ya nggak bakal mungkin, masa iya sih saya lagi begituan, saya fotoin, saya videoin, itu kan aib Pak Ustadz. Ya udah. Tahu dapat dari siapa? Dari guru kamu? Gini aja, kalau memang itu bayi Ki Mercon, bagaimana kalau kita tes DNA? Di tempat kita ini haram kalau tes begitu-begitu. Haram kameramen, saya udah curiga nih. Kenapa haram Bu? Tes DNA kan kita itu nggak boleh pakai begituan. Ini cukup pembuktian juga, dia udah cukup.
Jangan-jangan ibu Wahabi lagi. Ya ampun Pak Ustadz, Pak Ustadz ini terlalu banyak sekali bicara, terlalu banyak sekali pertanyaan ke saya. Ibu saya juga dicurigai sama Pak Ustadz inilah itulah, tapi saya terima Pak Ustadz, tapi dengan seperti ini saya nggak terima Pak Ustadz. Ya. Saya ini bukan perempuan murahan Pak Ustadz, yang begini-gini sama lelaki saya mau. Ini benar-benar hasil perbuatan si Mercon Pak Ustadz, yang bikin saya marah Pak Ustadz. Ibu jangan nangis gitu dong Bu, nanti dikiranya saya ngapa-ngapain ibu di sini. Pak Ustadz bikin saya marah sih, tidak ada sekali hatinya. Tenang dulu Bu. Harusnya Pak Ustadz ini sebagai Ustadz ada hati sedikit Pak Ustadz. Saya tahu Bu, saya ada hati sedikit ya, saya juga kasihan sama ibu ya. Tapi kita alangkah lebih baiknya kita tes DNA dulu buktikan. Tidak bisa Pak Ustadz, haram bagi kami tes begitu-begituan. Berarti seolah-olah Pak Ustadz ini benar-benar tidak percaya bahwa ini memang berhasil si Mercon. Ya memang saya tidak percaya, soalnya guru saya itu saya tahu karakter sifatnya, dia nggak mungkin melakukan seperti itu. Ini jangan-jangan samain dengan perempuan yang lain Pak Ustadz. Mau digeledah, tidak percaya. Mercon! Bu. Mercon! Enggak ada Bu, serius saya bilang enggak ada Bu. Mercon. Terserah mau digeledah atau enggak. Mercon. Enggak ada. Enggak ada Bu, astagfirullahaladzim. Enggak ada, saya udah bilang enggak ada. Aku dia nyumpet. Silahkan ibu cari, saya tidak pernah menyembunyikan guru saya. Mercon. Silahkan ibu cari kalau memang ada Bu. Tapi jangan lu sumpetin mana si Mercon. Ibu jangan nangis Bu, nanti dikiranya saya ngapa-ngapain ibu. Ibu ini nggak sopan ke atas. Ini, kok kenapa ini? Jangan-jangan jadi atas, aduh. Bu, udah Bu, guru saya nggak ada, lebih baik turun Bu. Mercon! Astagfirullahaladzim. Bu, Mercon! Ibu nggak percaya sekali. Waduh, Mercon! Aduh, sakit. Mercon! Menyebut gimana? Emang nggak ada Bu, astagfirullahaladzim, nggak ada. Siapa ini? Itu hanya ruangan luar saja, nggak ada siapapun. Jangan di sini nih. Boleh ibu silahkan cari kalau memang ada, nggak ada. Silahkan, ini cuma jemuran biasa Bu. Kemana si Mercon? Ya saya sudah bilang nggak ada. Loncat ke bawah. Nggak mungkin Bu, dia loncat ke bawah. Mercon. Kalau loncat ke bawah bisa-bisa meninggal dia. Ini tolong melindungi si Mercon. Aduh, pusing sakit, aduh. Sudah, Bu. Tolong si Mercon. Lebih baik ibu pulang saja, Bu. Tolong si Mercon ini. Mercon! Enggak ada, Bu. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit. Saya jauh-jauh dari Bogor. Dari kemarin udah bakal ke sini. Gak nemuin si Mercon, kalau dia benar-benar tidak bersalah. Gentle laki-laki, orang baik pasti dia nemuin saya. Kemana si Mercon nih? Kan saya sudah katakan gak ada Bu, gak ada. Iya, kata kamu dia orang baik, kalau dia orang baik dia gak bikin pergi. Gak bikin dia mau hindar. Saya doakan kesini gak pernah nemuin dia. Astagfirullahaladzim, Bu, guru saya itu bukan orang sembarangan, jadi kesibukannya pun banyak. Cuma ngomong gini-gini juga, kalau bener sih dia orang baik, dia laki-laki, dia gentle, dia pasti bakal nemuin saya. Ah, gak seperti dia nyumpet. Teruslah. Seperti hilang di telan bumi. Tapi emang buktinya guru saya nggak ada dan saya juga nggak percaya. Nggak mungkin guru saya melakukan hal sekeji itu. Ya kamu nggak percaya kan, bukan kamu yang seperti ini korbannya. Sini korbannya. Ibu jangan fitnah. Ibu kan punya suami, Bu. Saya bukan fitnah, Pak Ustadz. Ya ampun, Pak Ustadz ini benar-benar ya. Saya sudah tidak ngeh lagi apa sebenarnya yang terjadi. Terserah ibu lah. Ini yang terjadi seperti ini. Saya ini hamil anak si Mercon. Guru saya nggak mungkin melakukan hal sekejap itu, apalagi itu istri orang. Pak Ustadz yang terhormat. Bu. Jangan seram. Seperti itu. Oh, nah ini orangnya. Iya. Sepente ya. Ini ibu ini hamil oleh guru ente sampai iya, diusir itu sama suaminya sama suami nih. Saya. Ya udah, kalau memang itu anak Mercon, pembuktian kita tes DNA. Buktinya ada. Apa buktinya? Ini baik. Kepergok sama suami sendiri, dia ditipu sama si Mercon. Ini aneh, ini gurunya ibu ini. Iya betul. Jangan-jangan itu hamil sama ente dan ente menimpa balikan kepada si Mercon. Astagfirullahaladzim. Si Mercon itu orang jahat, tukang tipu.
ibunya dicabuli sampai hamil. Ini juga apa ini? Ini haram ini. Ini enggak boleh. Iya, bacanya. Ini haram ini gini. Guru ente ini udah sesat, tukang tipu, udah ngahamili istri orang juga ini. Sampai hamil, lihat itu. Iya, betul. Jadi intinya kalau tidak mau Kim Mercon bertanggung jawab, bayi itu harus hilang. Ya, harus tanggung jawab. Ini diusir oleh suaminya. Saya diusir sama suami saya. Gara-gara hamil sama si Mercon. Jangan-jangan hamilnya sama kamu lagi. Astagfirullah. Pak Ustadz, ini benar-benar bikin marah kita ya. Ente ini. Oh, jangan-jangan itu sekedar apa namanya bantal ataupun apa sahabat yang diisi pura-pura hamil ibu ya. Astagfirullah. Saya segera jalan tadi susahnya Pak Ustadz. Pak Ustadz dilihat-lihat apa saya jalan ke dalam. Kan itu bisa dibuat-buat Bu. Jangan-jangan ya, itu isinya bantal. Kejam amat nih Pak Ustadz. Guru ente ini punya hati nurani enggak? Kejih Pak Ustadz ini kejih. Kejam ini guru ente ini kejam. Udah menghamil istri orang padahal punya suami. Saya nggak percaya kalau bukti emang itu buktinya baik, bagaimana saya ambil golok saya belah perut ibu gimana? Astagfirullah ente ini. Ya ampun, Pak Ustaz. Ini juga nih banyak jimat apa? Ini harus dibuang ini, nggak boleh haram. Udah, jangan banyak omong ente. Guru ente ini haram. Ente yang haram. Punya ilmu sihir guru ente. Mending ente bertobatlah, ikut ajaran aneh. Ente mengatakan ilmu guru saya ilmu sihir. Ngomong aja ente iri sama guru saya karena ente enggak punya ilmu begituan. Astagfirullah. Aneh sirik sama ilmu sihir. Itu ilmu sihir, enggak mungkin aneh sirik sama ilmu sihir. Aneh ini orang suci. Ahli surga aneh ini. Oh, ahli surga. Astagfirullah. Jangan-jangan kamu ahli neraka lagi. Astagfirullah. Mengaku. Ente sesungguhnya ini. Kamu itu ahli neraka, aku ahli surga. Ente istighfar, gak boleh ngomong gitu, dosa haram. Emang ente udah yakin ente bakalan masuk surga? Pasti aneh ini orang suci, dijamin masuk surga. Kalau ente pasti masuk neraka karena terserah ente itu urusan ente. Ente ini udah ikut aliran si Mercon, ilmu hitam, ilmu sihir itu nggak boleh, haram. Iskumahadia baik. Sekarang permasalahannya ibu. Lebih baik ibu pulang, jangan membuat fitnah, jangan membuat keonaran di rumahnya Kim Mercon. Saya nggak bakal pulang sebelum ketemu si Mercon. Tuh, dengerin, kasihan ini diusir. Saya akan tidur di sini sampai malam. Saya tegaskan di sini tidak ada Kim Mercon. Saya tetap menunggu. Saya butuh kejentelan si Mercon. Ah, benar itu. Halo. Kalau dia laki-laki. Iya tuh, udah buncit tuh perutnya gede. Jangan seperti ini. Kalau dia orang baik pasti dia nemuin saya. Dia gentle, dia pasti nemuin saya. Niatnya mau berobat sama guru ente. Dia nginep di sini 1 bulan. Dia dicabuli tiap malam noh sampai hamil. Ini saja kalau memang ibu tidak mau pergi, saya terpaksa akan menggunakan kekerasan untuk mengusir ibu. Wah, beginilah berarti benar ente ini, guru ente ini orang jahat. Terserah tanggapan ente mau orang jahat mau gimana, tapi ini sudah meresahkan, membuat marak di sini. Astagfirullah. Udah, ente panggil guru ente, suruh datang ke sini tanggung jawab. Ya. Kalau ente enggak mau tanggung jawab, syaratnya guru ente harus ikut ke aliran aneh. Gak apa-apa. Yang gak mungkin lah guru saya mau ikut ke aliran ente. Aliran ente kan aliran jadab, aliran dobol. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang dajal itu aliran ente, guru ente ini. Ente jangan coba-coba menghina guru saya ya. Jangan membuat emosi saya terpancing. Aneh gak menghina. Aneh ngomong secara fakta. Terus ente kenapa kesini bawa kayu kalau memang mau datang? Karena guru ente pasti tidak mau tanggung jawab. Saya jaga-jaga bawa tongkat ini buat menghajar guru ente biar tobat, biar tanggung jawab. Kecuali guru ente ikut aliran Wahabi, nanti bisa dipertimbangkan. Kan ente bisa datang baik-baik secara ngobrol, enggak usah bawa kayu-kayu buat mukul. Karena guru ente ini tidak mau tanggung jawab, licik. Apa yang harus ditanggung jawabkan? Sedangkan guru saya tidak pernah berbuat sekeji itu, apalagi menghamili ya, istri orang. Ente enggak usah bela-belain guru ente. Mentang-mentang itu guru ente, ente belain. Guru ente ini udah salah, udah sesat, udah ente jangan bela-belain guru ente. Saya akan membela guru saya. Itu juga pakai apa itu, sesat ini cincin kayak gitu. Apa sahabat, haram. Cincin kayak gini dibilang sesat. Ah itu enggak boleh. Terserah mau bilang bid'ah mau apa, ini tangan-tangan saya yang pakai. Astagfirullah. Jari-jari saya yang pakai, cincin-cincin saya, kenapa? Itu enggak boleh, haram. No, kasihan no, sampai diusir no sama suami. Coba, iya, sampai nangis no lihat.
Jangan-jangan ibu selingkuh apa, atau mungkin bisa jadi ente yang menghamilinya. Astaga. Pak Ustaz, tadi pas tidak dengar saya berobat selama sebulan di sini, Pak Ustaz. Saya di sini udah hampir 3 bulan, sahabat, enggak pernah melihat ada yang berobat sampai hamil, apalagi seperti ibu ini. Ibu ini dipaksa suruh di dalam kamar aja. Saya di sini udah hampir 3 bulan udah tahu seluk-beluk rumah ini, enggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Ente tidak tahu. Saya rumahnya satu persatu tahu. Saya sering ke rumah yang satu kesana, kan saya santrinya. Pokoknya segini aja Pak Ustaz, saya tidak akan pulang kalau belum ketemu sama si Mercon. Kalau ente tidak mau tanggung jawab, guru ente, ane laporin ke aparat, mau masuk penjara mau. Ah, ente juga bisa dipitnahin, bisa dilaporin sama ane. Ane punya buktinya, ada videonya. Nah, ente ibu bilang tadi enggak ada videonya. Ada, ane juga. Sekarang mana videonya sebenarnya? Bukannya di komen teh. Sebentar lagi teman ane ke sini bawa barang buktinya, guru ente sekarang mana? Positif, ane memvideo pakai HP ini kan? Ini jangan mencang ini. Pakai HP kan ente medionya? Ada. Bukannya ente bid'ah pakai HP, enggak boleh, haram. Itu teman aneh, bukan aneh. Ah, ente ngomong udah, aja ini udah ngecapruk ke sana ke sini, ente udah pasti salah itu. Ente jangan fitnah ya. Ente tanggung jawab ente. Cepat jangan sembunyikan guru ente. Mau menyembunyikan gimana, emang guru saya enggak ada bu, di sini. Minta tanggung jawab, Bu. Iya. Coba tolong Pak Ustaz. Jangan bikin saya marah. Panggil si Mercon. Saya ingin pertanyaan jawabannya nih. Saya jauh-jauh dari Bogor. Diam Ustaz, jadi saya yang bicara. Saya jauh-jauh dari Bogor 22 kali Pak Ustaz kesini. Tapi mana si Mercon Anda tidak ada. Oh benar. Berarti dia itu benar-benar emang dia pernah kecut. Dia itu memang orang benar, orang jahat dia itu. Saya katakan guru saya memang gak ada, Bu. Iya, tapi saya 22 kali kesini Pak Ustaz. Tapi saya gak pernah ketemu si Mercon. Dia nyumpet terus. Dia bukan ngumpet, Bu. Memang kalau memang dia lagi ada di rumah, ada. Kalau memang gak ada, gak ada. Kalau ngomong ente yang sopan, ente yang gak sopan ngomong sama orang tua ente. Habisnya ibu ini memitnah guru saya terus. Saya bukan memitnah, Pak Ustaz. Saya bukan memitnah. Tapi emang benar sih mendapatkan dari si Mercon. Kalau dia benar jentel, temuin saya sekarang juga. Ini juga apa ini? Kalau begitu kan ditanggung jawab, ya temuin saya sekarang. Ini juga nih. Saya pengen tahu. Terserah ibu. Kamu diam. Saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong sama ibu ini. Diam kamu. Ini bukan urusan kamu kan? Tuh teman ente udah pada datang semua. Bu, minta jawab, Bu. Silahkan. Coba gimana? Ini kalau begini. Ya udah kita tes DNA aja, Bu. Sebelum tes DNA, panggil si Mercon. Enggak ada. Saya akan yakin kalau memang itu anaknya Ki Mercon. Kalau misalkan kekep pengen tes DNA, panggil si Mercon demi saya. Mercon enggak ada di rumahnya. Kalau misalkan kalian saya tunggu di sini, saya baru menginap di sini. Ente mau jawab enggak ente? Kalau saya enggak mau tanggung jawab apa ente urusannya, ha? Ana pecahin pala ente. Silakan kalau bisa. Oh, nantang ente. Kurang ajar ini. Ini yang ngajarkan si Mercon, ilmu sihir, ilmu santet begini. Apa ini namanya kalau bukan haram? Dosa ini enggak boleh. Banyak omong ente, ngomong aja ente ngiri enggak punya ilmu ente. Astagfirullah. Ini Bu, benar. Ini nyatanya guru ente ini sesat. Betul, punya emang. Ilmu. Selain sesat guru ente enggak mau bertanggung jawab. Ajar ini. Banyak omong ente, ibu juga. Ajar, Bu. Aduh, ente ini punya ilmu sihir ente. Guru ente ini benar-benar sesat. Ilmunya juga ilmu sesat kayak gitu. Siapa yang sesat? Guru ente. Sesat dari mana antum tahu dari sesat? Astagfirullahaladzim. Ente ngomong aja sama guru saya. Apa ente? Hah? Aduh. Ini benar-benar. Mau saya ambilin golok kamu ya. Benar-benar kriminal nih pos ini nih. Aduh, nggak beres di pohon ini. Mau saya ambilin golok saya, ha? Saya bacok kepala kamu. Ente ini. Aduh, interaksi ini pun saya sakit. Sekarang katakan bahwa kamu ini sebenarnya memitnah saya. Katakan. Tidak. Bu, panggil teman ane. Cepet bu, panggil bu. Sana bu, panggil. Iya. Astagfirullahaladzim. Ibu pergi dan jangan pernah datang ke sini lagi. Saya tetap akan kembali kalau kamu belum tanggung jawab dan sembunyi dengan saya. Silahkan. Panggil suaminya ke sini, bu. Iya. Kurang ngajar ente ini, astagfirullah. Ini apa ini? Hah? Sesat ini enggak boleh. Aduh. Enggak minum omong. Hah? Aduh.
Aduh. Katakan sama saya, sebenarnya apa yang tadi itu ulah kamu? Bukan, itu memang benar. Guru ente ini sesat. Katakan sama saya kalau itu semua fitnah. Itu bukan fitnah. Itu katakan nyata. Katakan sama saya itu semua fitnah. Itu nyata, bukan fitnah. Kalian katakan fitnah atau nyata? Itu nyata, guru ente sesat. Katakan bahwasanya wanita itu hamil sama kamu, kan? Perempuan itu hamil oleh guru ente. Betul, katakan. Hamil sama siapa, katakan? Sama guru ente. Katakan fitnah. Ya ampun. Katakan hamil sama siapa? Katakan nama saya, hamil sama siapa? Ente udah kasar, ente ini yang diajarkan ilmu dari Semercon. Udah, katakan nama saya, hamil sama siapa? Katakan hamil sama siapa? Sama guru ente. Ente jangan fitnah. Katakan itu semua enggak benar. Benar tidak? Aneh enggak fitnah. Aneh ngomong apa adanya. Katakan hamil sama siapa? Muka aneh bonyok ini. Terserah, bonyok mau enggak itu bukan urusan saya. Sahabat, intinya saya tidak terima orang ini memitnah guru saya. Katakan itu hamil sama siapa? Sama guru ente. Jujur sama siapa? Guru ente. Mudah pahit dengan aneh. Sebelum saya congkil mata ente, sekarang katakan. Itu hamil sama siapa? Sama guru ente. Mana bu, ada korek gas bu? Saya bakar mukanya. Itu orang jadap banget, melemparin aja ke sini itu kameramen. Kalau ada, kita bakar dia nih. Udahlah, gak usah. Sekarang saya tanya lagi. Itu hamil sama kamu kan? Sama guru ente. Coba bu, di tas belakang itu bu. Itu kameramen, bu, kameramen sama kru ya. Saya tidak akan pernah melepaskan kamu sebelum kamu jujur sama saya. Iya. Sama siapa? Sama ane. Kenapa ente meminta guru saya? Bahwasanya itu anak ente, ha? Biar guru ente ini dibakar oleh warga. Kurang ajar, berani-beraninya kamu memitnah guru saya, heh? Saya tidak akan pernah memaafkan karena kamu. Karena guru ente ini udah kurang ajar dengan para wahabi. Kamu yang setan. Kamu telah memitnah guru saya. Guru ente yang ajarannya sesat. Sekarang kamu mau bertobat atau tidak? Aneh. Yang seharusnya yang bertobat ente. Pergi ente, jangan pernah datang ke sini lagi. Awas ente ya. Jan, bajingan sahabat. Dia berani-beraninya memitnah guru saya. Jam berapa sekarang, sahabat? Saya juga udah yakin kalau dia itu kong kali kong sama ibu tadi yang sengaja memitnah guru saya bahwasanya mengaku hamil yang telah dicabuli oleh guru saya, padahal itu semua fitnah, semua itu tidak benar ya. Saya yakin itu semua hanya tipu daya mereka, hanya drama mereka. Untuk apa? Supaya guru saya dijelek-jelekan, karena kaum wahabit itu tidak terima karena banyak video yang diunggah atas kejelekan-kejelekan mereka. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga mensyirikan, membid'ahkan obat-obatan kimercon ini, yang mana obat-obatan ini udah banyak khasiatnya, udah dibeli sama orang lain, bukan hanya satu dua, tapi mereka mensyirik-syirikan. Termasuk mereka mengatakan satu nih, kulit kijang ini ya, mereka mensyirik-syirikan kulit kijang, padahal ini semua manfaatnya banyak. Dan kepada fans kimercon dimanapun anda berada, jangan bosan-bosan ya untuk memesan kulit kijang dan produk-produk kimercon yang lainnya, supaya apa namanya, tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, karena semuanya itu hoax ya.
Silahkan Anda pesan sekarang produk-produk Himercon sebelum telat. Apa aja gitu produknya? Ah, banyak produknya dan kemanfaatannya. Yang pertama ini ada kulit kijang, sahabat. Kulit kijang ini mana kulit yang telah diasma oleh guru kita Himercon untuk satu, penangkal ilmu sihir, penangkal setan, penangkal iblis, dan ini juga bisa menjadi penangkal dari gangguan, gangguan teluh, santet, dan berbagainya. Dan selain itu ilmu kulit kijang ini bisa untuk perjalanan jauh, takutnya ente ada dapat pembegalan segala macam ya. Tuh, lihat. Insyaallah atas izin Allah ente enggak mempan dibacok, enggak mempan dipeluru ya, enggak mungkin dibedil insyaallah. Asal kita yakin aja. Dan kepada ente yang menderita sakit asam lambung, tumor, amandel, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, lever, dan berbagai penyakit lainnya ya. Yang asam lambung, yang darah tinggi, darah rendah, pembuluh darah, pakai ini namanya jamu sakti Himercon. Jadi jamu ini diproduksi dari rempah-rempah pilihan, dari tumbuh-tumbuh pilihan, enggak ada kimianya, enggak ada efek sampingnya. Insyaallah atas izin Allah akan sembuh total melalui jamu sakti Himercon ini. Gimana kameramen? Aman? Aman? Nah, tenang aja, ente enggak usah takut, dan cara meminumnya mudah kok. Cukup 2 sendok makan dengan air panas setengah gelas sebelum tidur dan bangun tidur. Selanjutnya juga ada madu ruqyah, sahabat. Yang mana madu ruqyah ini diproduksi oleh guru kita. Madu ini sebelum memang dijampe-jampein udah ada obatnya, apalagi ditambah dijampein ya, diruqyah sama guru kita, didoain. Ini madu yang berkhasiat manfaat, selain manis ini juga bisa mengobati berbagai penyakit ya. Baik itu penyakit medis ataupun non medis, ataupun yang kena teluh di perutnya apa, insya Allah akan keluar tumbuh-tumbuhan tersebut, apa namanya, ilmu-ilmu tersebut ya. Pokoknya kepada ente yang berminat memesan produk-produk Himercon, bisa aja Anda cek di aplikasi Shopee dengan cara klik Himercon Al-Hikmah, maka di aplikasi Shopee tersebut akan keluar semua produk Himercon lengkap dengan harganya. Ente tinggal pesan aja, dan untuk pembayaran bisa aja ke adminnya langsung, nomor adminnya ada di nomor handphone di YouTube kami, ataupun rekening pribadi beliau atas nama Jaki Haikal Iman, dan satu lagi atas nama Haja Dede Kudusia, nomor rekeningnya di YouTube ya. Hati-hati penipuan yang atas namakan Himercon, dan saya juga minta doa dan dukungannya untuk kelancaran pembangunan bisnis Salim Himercon, semoga tidak ada halangan apapun. Dan kepada kalian yang ingin membantu secara doa, secara materi, silahkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal, tidak di dunia maka akan Allah ganti di akhirat. Oke, saya akhiri. Cara beli produk Himercon di akun Shopee, ketik Himercon Al-Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Himercon, mulai dari madu, jamu sakti Himercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karomah, semua ada. Madu ruqyah cap mercon adalah madu asli yang sudah diruqyah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Himercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.